Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man sarra ala nahji la yumitir. Adik-adik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita itu belajar bukan hanya menghafal diisi di otak, tapi juga direnungkan isi Al-Qur'an agar meresap ke dalam hati. Itulah tujuan dari belajar Al-Qur'an. Dan di antara adab ketika kita membaca Al-Qur'an adalah selalu berta'awuz. Apa itu berta'awuz? Itu memohon perlindungan kepada Allah. Dari siapa? Dari syaitan. Dari syaitan yang terkutuk, Bang ya. Dalilnya ada dalam Quran, Bang ya. Ya, di dalam surah An-Nahl ya. Ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an. Dengar, Bang. Kita kalau baca Quran itu selalu pahami artinya, jangan dihafal saja, Bang. Allah katakan fa idza. Fa ini adalah bentuk kata, artinya adalah maka. Maka itu apa? Bentuk penegasan. Ya. Ini kemudian idza. Idza itu jika. Jika. Fa idza qara'ta. Ya, Bang. Fa idza qara'ta. Ya, fa idza qara'tal Qur'an. Al-Qur'an kata Allah. Nah, Bang, perhatikan. Perhatikan sahabat ini. Kalian belajar. Ini usahakan selalu berlatih menulis. Allah katakan fa idza qara'tal Qur'an. Kalau kalian sedang membaca Al-Qur'an ya, qara'ta. Artinya ini apa? Telah membaca ya, telah membaca. Al ya, membaca. Kenapa pakai fi'il madhi? Kata-kata yang sudah lampau menunjukkan apa? Sifat apa ini adalah bentuk mubah penegasan yang mana apa? Sifatnya berkelanjutan ya, Bang ya. Qara'ta. Maksudnya apa? Ini sifatnya lebih tegas daripada kata fi'il mudhari. Fa idza qara'tal Qur'an. Ya, Bang ya. Ya. Kalau kalian membaca Al-Qur'an itu, ini Al-Qur'an. Ya. Fasta'in. Ya. Ya, fasta'iz kata Allah. Maka hendaklah minta apa, Bang? Ya, minta tolonglah. Ya, fasta'iz billah kepada Allah. Fasta'iz billah, maka hendaklah kalian minta tolong kepada Allah. Jadi, Bang, ini adalah pelajaran penting. Kita itu kalau minta tolong selalu minta tolong hanya kepada Allah. Ya Allah, bantu urusan hamba. Ya, Bang ya, kamu susah ngapal, ngadu sama Allah. Ya. Muslim itu selalu bergantung kepada Allah, Bang. Dengarkan Ustaz, Bang. Jadi kita meminta kepada orang lain itu enggak apa-apa, Ustaz? Boleh jika dia mampu. Ya. Jika dia mampu, dia bisa berikan solusi, silakan. Tapi kalau malah membuat antum semakin susah, maka jangan, ya. Fasta'izillah, karena sebaik-baik tempat pertolongan siapa? Allah. Maka tanamkan ini tauhid, Bang ya. Ini adalah bentuk pelajaran tauhid. Ya. Untuk ketergantungan kita hanya kepada Allah. Kalau ada sedih, ngadunya sama siapa? Hanya kepada Allah. Kalau kita senang, kita sandarkan kepada siapa? Allah. Bukan karena kita yang hebat, tapi semuanya telah karunia dari Allah, Bang ya. Antum bisa ngapal, itu karena Allah. Kamu tak bisa ngapal, kembali kepada diri masing-masing. Apa masalahnya? Oh, karena saya yang malas. Tak boleh kita nyalahkan takdir, Bang ya. Aduh, sudah takdir aku bodoh. Boleh ngomong kayak gitu? Berarti doa permintaan pertolongan Allah itu berubah takdir? Iya, bisa berubah takdir. Ya. Bukannya takdir itu sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Tapi apakah antum tahu takdir antum? Enggak. Maka tak boleh kita bergantung kepada takdir, dan Allah sudah berikan ikhtiar kepada kita untuk berusaha. Ya, fastaiz billah minasyaitan. Ya. Syaitan. Ya.
Ya, syaitan yang rajim. Dari syaitan yang rajim itu adalah kata rajam. Itu adalah pukulan yang dipukul. Ya. Yang terkutuk. Dan lalu ada yang mengatakan apa yang terkutuk. Syaitan itu adalah sifat buruk. Ya, bukan hanya dalam diri jin, tapi juga ada pada diri manusia. Ya, bang ya. Ya, dia adalah sifat. Ya, sifat buruk. Ya, bang. Orang suka usil sama kawan. Bahaya tuh. Jangan ya. Ini dalam surah apa tadi saya bilang? An-Nahl ayat 98. Ya, An-Nahl 98. Ini kok bisa dihafal ya? Faida qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir. Ini dalilnya. Makanya setiap kali kita baca Quran, kita baca apa? Hah? Baca apa, bang? Ada kertas yang apa, bang? Gak pakai? Ya, faida qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah yang dari gangguan syaitan. Dan makanya itu dasar dari kata a'udzu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, maka ini adab, bang. Adab setiap kali baca Al-Quran, baca Iqra, baca apa? A'udzu itu artinya aku mohon perlindungan. Kepada siapa, bang? Hanya kepada Allah. Enggak boleh minta perlindungan. Aku a'udzu bi syajaratin, a'udzu bi sayaratin, aku mohon perlindungan kepada pohon, kepada mobil, kepada fulan. Enggak boleh. Ya. Kalau hantu nampak hantu ya. Bisa nampak jalan-jalan kan malam-malam kan. Tempat yang gelap kan nampak siapa kan? Wikri. Astagfirullahalazim. Ternyata wikri, kira hantu. Kan? Ya, contoh ya wikri ya. Karena gelap kan. Ya, jangan apa astaga naga, nggak boleh bilang astaga naga. Apa lah tu? Itu perusakan lafaz tu, tak boleh. Masa mau perlindungan kepada naga, boleh bang? Naga tu fiktif atau realita? Fiktif bang. Pernah nampak naga kalian? Paling nonton Dragon Ball belum ada. Ya kan? Semua itu fiktif ada bang? Nah. Jadi kita hanya minta perlindungannya kepada Allah. Masih ada sini takut ke WC? Hah? Masih ada sini takut ke WC, bang? Masih takut ke WC, bang? Hah? Masih takut, bang? Hah? Masih takut? Enggak. Ini adab kita baca Quran dan ketika juga apa? Takut dengan sesuatu. Alhamdulillah, syaitan rajim. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan apa? Makhluk, ya. Tapi ada doa khusus, ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma. Ini doa khusus ketika kita berada di luar. Tapi kalau untuk Quran lebih diutamakan baca ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Yang enggak usah baca itu kalau enggak salah disuruh Ustaz Ana kalau malam-malam sepertiga malam itu dengar suara keledai, keledai. Terus? Katanya kita harus baca doa itu, Ustaz. Doa apa? Yang Ustaz baca tadi, Ustaz. Itu kan umum. Emang hadis riwayat Bukhari. Kan intinya minta perlindungan ya. Jadi ini dibaca. Selalu dibaca. Baru kan ini dia. Lalu dimulai. Kalau baca Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bang, ini kata bi dengan artinya artinya dengan. Ini bismi ini adalah nama. Dengan
Nama. Nama Allah. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ya. Lagi Maha Pengasih. Maha Penyayang. Ada yang lebih pengasih dan lebih maha penyayang selain Allah? Enggak ada. Allah yang menanamkan rasa kasih sayang dalam diri orang tua kali. Ya. Ya. Kalau orang tua kalian dicabut rasa sayangnya, kalian tidak akan di urus. Ya, Bang, ya. Nakal kalian. Udah dikasih makan, kasih tempat tinggal, disekolahkan juga nakal lagi. Tapi karena Allah tanamkan rasa sayang dalam diri mereka, mereka tetap kasih kalian makan kan? Ya kan? Kasih tempat tinggal kalian kan? Dikasih spring bed, sekolah diantarin. Itu pun suka melawan sama orang tua. Boleh kayak gitu, Bang? Nah, Nopal. Boleh, hah? Orang tua tuh udah stres di rumah. Jangan nambah stres orang tua lagi. Tolong serius, Bang. Udah pandai cari uang kalian? Belum kan? Kalau udah pandai cari uang boleh melawan orang tua? Enggak kan? Orang tuamu wikri, malam-malam harus begadang. Hanya demi menambah pemasukan. Itu karena apa dia? Karena sayang sama anak. Kalau dia gak sayang, capek cari duit lah. Anak bandel pun. Disuruh belajar tak mau, malah main FFFL. Aduh. Download Roblox. Aduh. Ya. Dikurangi, Bang, ya. Yang suka bikin orang tua nangis. Nangis karena bahagia boleh. Tapi nangis karena lihat kesel dengan kalian. Itu namanya apa? Anak yang soleh atau toleh? Hah? Soleh atau toleh? Toleh. Mau jadi anak toleh kalian? Enggak kan? Nah, tolong pusat nasihati kalian dengerin. Ya, di sini kalian diajar punya adab. Adab sama orang tua. Adab sama Al-Quran. Adab sama guru. Letakkan rentak sesuatu itu pada tempatnya. Kalau ke WC, ngapain kita di WC, Bang? Kalau ke WC ngapain? Nah, boleh situ kita belajar. Nah, tahu kita kan? Nggak tahu, itu namanya ada. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sepeda itu, Bang, tempat kita kalau naik sepeda, yang mana di kalau berjalan dia? Nah, bannya keputar. Pedalnya kan, itu sudah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini pena nih spidol, pusat tulis di sini atau di muka mu Wikri? Hah? Di mana? Di papan tulis atau di muka mu? Muka bayul. Benar? Ah, benar. Enggak kan? Itu namanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalian masuk ke sini. Ini tempatnya ngapain? Ngaji. Tolong di sini. Tempat ngaji atau ngobrol atau nyanyi atau main-main? Ngaji. Ngaji kan? Di luar kalian main ada selarang? Ada. Nah, itu namanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wajar kalau seorang ustaz itu marah nggak nengok anaknya main-main? Wajar. Kok main kalian? Belajar kok main? Marah dia? Enggak. Marah atau ketawa dia? Lanjutkan. Marah dia tuh. Kalian main di luar. Saya bilang, kok main kalian? Tidurkan di lantai aspal tuh. Betul atau salah? Salah. Ah, ngantuk ini. Aduh, ya Allah. Jadi begitu, Bang, ya. Perhatikan. Dan kalian usah inginkan belajar tuh, coba di antara mengikat ilmu itu adalah menulis. Ya. Ustaz tanya kalau kalian bisa enggak baca tulis surah An-Nas tanpa nengok? Bisa, sudah bisa ya? Alhamdulillah lah. Makanya kita latihan sama-sama di sini ya, supaya tujuannya apa? Agar kita menghayati makna Al-Qur'an dan juga apa? Memperkuat hafalan kita, Bang. Udah ya. Jadi ingat adabnya kalau mau baca Quran dibaca apa? Bismillah. Yang pertama apa? A'udzubillah. Yeah. Ingat ada baca bismillah itu ya di awal surat. Adapun di tengah surat tidak perlu. Ada surat yang tidak baca diawali dengan bismillah? At-Taubah. Ya, surah At-Taubah.
Surah Taubah tu tidak dimulai dengan membaca apa? Ya, At-Taubah. Hah? Karena isinya apa? Laknat peperangan. Ya, laknat kepada orang kafir dan peperangan. Karena tidak cocok. Paham? Paham. Lalu kita mulai dengan kata ini diingat-ingat dia yang saya tulis ni. Cuba kalian tulis nanti ya. Dimulai dengan apa surat An-Nas, surat yang keberapa ini dalam Quran? 100. Fikri 100. Angkat kepala bang. Adab itu bang. 114. Allah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah mulai dengan ayat pertama apa? Ini ingat Al-Quran itu adalah kalamul Allah, bukan perkataan Nabi. Nabi hanya menyampaikan apa yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril. Ya bang, ingat ini iman yang harus kalian yakini sampai kalian mati. Bahwasanya apa? Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad, tapi apa? Kalamullah munazzal, yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Lalu Nabi sampaikan kepada umatnya, ya. Dimulai dengan apa? Kul, Allah katakan. Kul. Kul. A'udzu bi Ingat, Pak, dengar ya, perhatikan. Kata kul ini adalah katakanlah, katakanlah. Ini di ayat 5, kul katakanlah. A'udzu, apa arti a'udzu? Wikri dengan Ustaz Tikri, jangan menunggu Wikri. Tengok Ustaz bang. Orang nengok aja belum tentu masuk bang. Apalagi tak nengok. Tengok Ustaz sini, duduk ni. Jangan nyandar bang. Tengok sini. A'udzu artinya aku mohon perlindung. Bi ni artinya dengan. Ya. Rob ini adalah pemilik. An-Nas ini adalah manusia. Siapa di sini manusia? Kami. Yang manusia angkat tangan. Ya. Siapa pemilik manusia? Allah. Ya, pemilik manusia adalah Allah. Ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada pemilik manusia. Ya, kemudian Allah katakan ilahin nas. Ilahin. Nah, ilah ni artinya Tuhan, Rabb, ya. Ya, sesembahannya manusia. Kembali kepada siapa? Allah. Sembahannya manusia itu hanya siapa? Allah. Boleh kita nyembah Yesus? Nah. Hah? Yesus juga adalah utusan Allah. Ya, manusia sama seperti kita. Kelebihannya apa? Dia diberikan wahyu. Ya, bang ya. Hah? Wahyu ke mana? Apa? Wahyu itu mana? Kan nama. Wahyu itu apa tuh yang dari Allah turunkan. Mukjizat dari Allah ya. Ilahin nas. Ya, jadi tolong jangan ngomong aneh-aneh bang ya. Ya. Ilahin nas. Rabbnya sesembahannya manusia itu hanya Allah. Ya, ingat ada yang aku berlindung kepada pemilik manusia yaitu Allah. Ilahin nas. Sesembahannya manusia. Nah, apa lagi ya salah bukan ayah? Malikin ya. Manya panjang atau pendek? Pendek. Hah? Pendek. Ya, Malikin Nas. Apa artinya Malikin Nas? Hah? Abang? Malik itu apa artinya? Hah? Tadi kan kul a'udzu bi rabbin nas ayat keduanya nih ya, ayat keduanya Malikin Nas.
ya. Rajanya para manusia. Ya. Nanti di akhirat nanti para raja-raja di dunia dulu yang sombong itu akan tunduk di hadapan Allah. Ya. Mana raja-raja dunia dulu yang sombong di dunia? Tidak ada yang akan berkutik di hadapan Allah. Di dunia mereka apa? Berlaku melampaui batas. Nanti di akhirat Allah akan tampakkan dialah sang raja sesungguhnya, ya. Ayat kedua apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dan dia adalah ilahin nas, ya. Ya, sesembah manusia. Ingat ya, malikin nas, ilahin nas. Apa lagi? Ya, min syarri. Syar ini adalah keburukan. Min ini adalah dari, bang, ya, dari. Syar. Syar itu adalah keburukan. Keburukan, kejahatan. Ya, bang, ya. Dari keburukan, kejahatan. Min syarri. Apa? Alu min syarril. Ya. Ya, dari apa? Was-was apa? Bisik-bisikan. Kalau ada bisikan-bisikan di telinga kalian, ayo tidur, nggak usah sholat. Ayo tidur, ayo main, nggak usah ngaji. Itu bisikan setan. Jangan, ayolah. Nah, bisa dirasa, bang. Tentu kalau malas ngaji, malas sholat, itu dan was-was dari setan tuh, bang, ya. Bukan didengar, tapi kan setan itu sifat. Enggak, dari setan aja, dari jin aja ada juga, bang. Jin itu membisik-bisik dia. Ayo, nggak usah ngaji, ya. Dia tidak bisa dirasa, bang, walaupun ada kayak bisikan, ada yang terasa dibisik, ada juga yang terdorong malas, bang. Ya, maka dilawan, harus dilawan. Oh, nggak boleh, masa aku harus jadi main game, ayo lanjut main game. Alhamdulillah. Ya, min syaril waswasil khannas, ya. Dari apa? Waswas. Siapa, bang? Dari waswas. Ya, syaitan, ya. Khannas apa? Syaitan yang tidak enam. Pak, setan tidak nampak itu apa? Jin. Jin kan? Kalian nampak enggak? Enggak. Enggak kan? Siapa nampak jin ini? Kalau ada nampak pocong, kuntilanak. Nah. Berarti sungai itu bukan wujud asli jin, bang. Dia akan menyerupakan sesuatu yang kita nampak, yang kita takutkan. Kalau nampak kalian pocong, kejar. Jangan kalian lari. Nanti dia makin apa? Hah? Ya kalau dia biar aja dia. Apa diam sini? Kalau lepaslah bismillah Allah Akbar. Ya. Kalau dia hilang berarti dia jin. Kalau aduh katanya berarti orang tuh ya. Berarti orang. Ya berdarah dia kan. Ya, jangan takut sama jin, ya. Tapi kalau nampak harimau baru lari, ya. Harimau. Jangan dekati harimau. Enggak dijilatnya kalian tuh, digigitnya kalian. Ya, itu namanya khaufut tabii, takut yang alami dibolehkan, ya. Tapi hati-hati, ya. Ya. Ya tetap hati-hati. Min syarri waswasil khannas allazi. Ingat ya, belajar, bang, tulis, bang, eh. Saya tulis kita orang belajar. Allazi yuwaswisu. Yuwaswisu. Allazi yuwaswisu, ya. Yang memberi was-was, ya. Waswisu di mana? Di mana, bang? Alladhi waswisu fi. Fi ini adalah di dalam. Di dalam. Ha. Ya, fi sudu. Sudu rinnas. Di dalam dada-dada manusia. Setan itu, bang, bisa masuk ke dalam dada. Dalam darah kita. Dia bisa apa? Dia bisa mengecilkan diri. Bisa dari kamu nguap. Nguap tutup mulut. Ya. Kalau makan tidak baca doa. Ya. Maka alladhi yuwaswisu fi sudurinas, yang mana berikan waswas ke dalam dada-dada manusia. Maka adalah apa?
Banyak-banyak berlindung kepada Allah. Ya bang ya. Kalau kalian malas ngaji, malas solat, suka melawan, suka ngeyel, sikit nangis, sikit kalau ngaji ngantuk. Ya bang ya. Ha? Kalau ngaji ngantuk, ha, maka minta perlindungan sama Om. Bang, ya. Alladhi ngatu sat. Alladhi waswisu fi sudur. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Ya, kemudian ya. Dari apa? Minal. Ya, minal dari kalangan apa? Kalangan jin. Jin. Minal jinnati nas. Dari kalangan jin dan manusia. Jadi didahulukan jin ya, karena yang banyak memberikan was-was apa? Jin. Yang tidak nampak adalah jin. Baru apa? Manusia. Manusia. Kalau manusia, bang, bukan hanya beri was-was, bisa juga nah narik ya. Nah, pikirin narik. Aku sama ngobrol. Coba ngobrol kita, enggak usah ngaji. Enggak usah pikirin, enggak usah belajar. Yuk kita jajan yuk, enggak usah belajar. Beli es kita. Ada narik-narik tuh, diajak kawan yang tuh melawan ustaz. Nah, itu bahaya tuh. Nauzubillah. Ya. Ustaz kami Ustaz pilih kasih sih kita langsung apa kan? Dibenci satu kelas kan? Enggak boleh gitu. Ustaz juga manusia. Ya, salahnya mau dimaafkan. Oke, itulah sedikit pelajaran terkait apa tadabbur Al-Qur'an yang kita bahas pada hari ini ada surat An-Nas. Inilah coba kalau kalian baca tuh dihayati ya. Dihayati ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Beda enggak pahalanya orang yang salat Allahu Akbar dengan pelan-pelan menghayati, mana besar pahalanya? Yang menghayati. Kalau solatnya buru cepat-cepat enggak dihayati, bisa ada dapat pahala sedikit atau malah dapat dosa wayan dubillah. Kalau kita ada sujud terakhir terus kita tiba-tiba sesak kamar mandi, itu cepat cepatkan dikit tapi jangan sampai menghilangkan haknya. Ya, tapi kalau udah parah kali sampai tekan trot kan, udah berarti batal do. Ulang aja lah. Ya, tapi kalau masih sedih apa tuh tidak terlalu berat ya sehingga aku ngantuk enggak sampai keluar keringat dingin, sampai pucat kan. Trot. Nah, itu udah batal itu. Ya, jangan sampai parah hari nahan ya. Kalau masih bisa tahan-tahan dikit apalah. Oke ya. Tapi kalau di pertengahan-tengah sebaiknya dibatalkan. Nah itu ya dari Ustaz. Dan coba kalian tulis yang Ustaz tulis. Tanpa tengok Al-Quran ya. Belajar. Habis siapa yang selesai boleh. Siapa yang selesai boleh balik. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah subhanaka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tulis. Ini sapus. Surah An-Nas sajalah.